Oke, teman-teman, hari ini saya ada di satu sawangan nih. Hari ini sudah menjelang sore hari ya. Tapi kita akan mencoba spot mancing di sebelah sana yang agak terang ya, karena matahari sebelah sana lebih cerah. Oke, gitu aja teman-teman. Ikuti saja vlog mancing kita hari ini. Salam mancing mania. Iya, makanya. Sampai bro. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memancing dengan umpan pelet ya teman-teman. Ini adalah pelet Sinta dan biasanya kita pakai ini di empang pemancingan. Semoga ini cocok ya teman-teman untuk di situ. Oke, pertama-tama ya kita masukkan saja sekitar 2 kepel atau sekepel cukup, 2 kepel ya, 2 sekali lagi ya. Lalu kita masukkan air, yaitu air putih cukup, masukkan secukupnya saja, tidak jangan terlalu banyak, tapi hanya untuk mengeraskan saja, boleh banyakin dulu. Nanti baru air kita buang sedikit. Oke. Nah, masukkan air lagi. Masukkan air lagi. Iya, terus enggak apa-apa. Iya, enggak apa. Oke. Kita diamkan sesaat. Setelah itu kita pecek-pecek ya, teman-teman ya. Ya, sampai benar-benar hancur. Ini umpan yang kita pakai, umpan dadakan. Yaitu kita memakai umpan pelet, tapi biasanya umpan peletnya agak bagus ya. Yaitu pelet Sinta atau kikiriri dan kita pernah menjajal agak lumayan ya, yang menarik ya, spot-spot di sini ada, tapi ya tergantung dari ikan kumpul atau tidaknya. Oke, kita terus kita sampai benar-benar lengket. Kita masukkan tombro ya. Ini tombro sebenarnya bukan untuk pengeras ya, tapi kita pakai untuk pengeras. Inilah spot mancing di situ sawangan. Kepas. Ada dimakan itu. Sangkal enggak bro.
itu usus sunting yang gede tuh ya. Tapi nggak bisa mesti pakai umbul kalau gitu, karena dia luntur, nggak kelihatan. Aduh sayang, aduh lepas bro.